Nah, kalau Kang Hari, saya juga dengar yang berhasil membujuk Kang Hari untuk kembali ke badminton itu adalah istrinya Kang Hari. Gimana ceritanya Kang? Apa yang terjadi pada Kang Hari sih sebenarnya? Kalau ngelihat banyak kan netizen ketika lihat foto-foto atlet-atlet hebat ini di Paralimpiade, di mana sesungguhnya keterbatasan itu? Pada awalnya saya kecelakaan juga. Pinggul sampai pecah ini tulang ininya nih. Wah. Kecelakaan tunggal lagi dibonceng sama teman. Sampai kelempar, aku sampai di atas pohon, aku tuh nggak terasa itu sampai ke rumah pas dilihat ternyata kaki udah ini sampai sempat down karena selama 2 tahun aku nggak dioperasi, nggak udah 2 tahun kemudian baru inisiatif pengen dioperasi. Sampai-sampai apa Kang? Udah dibawa aja, udah apa namanya itu, sampai frustasi apa gitu. Tapi lama-kelamaan tumbuh, bangkit lagi. Dan pada tahun 2006 saya udah pengen berolahraga lagi. Dan kebetulan ada Pak Guru di situ, tapi sekarang udah almarhum, ngasih tahu bahwa ada olahraga disabilitas. Pas pada waktu itu kategori saya masuk di situ. Dan sampai sekarang. Apa yang berubah Kang dari kecelakaan itu, dari sisi fisik? Oh ini nih, pinggul ini dah. Sebelah sini nih. Yang ininya nih. Pecah ininya. Pinggul pecah? Ya. Tulang panggul pecah? Ya. Terus pas 2015, Achilles putus. Achillesnya putus? Iya. Kemarin 2018 putus lagi Achilles yang kanan, operasi lagi. Senang loh, tulang panggul patah, Achilles putus, kaki yang pertama, abis itu kaki sebelahnya Achillesnya putus. Tapi Kang Hari menceritakannya dengan senyum loh Kang. Iya betul. Terus yang terakhir nih, yang paling parah ini nih, meniscusnya robek juga. Apalagi yang robek Kang? Meniscus lututnya nih, robek, itu bekas main juga itu. Karena mungkin karena faktor kecapean mungkin. Kang Hari ngeliat kesakitan demi kesakitan seperti ini, apa yang Kang Hari lihat? Bagaimana kesakitan demi kesakitan ini bisa dilalui oleh Kang Hari? Sampai bisa duduk di panggung ini dan karena meraih medali emas. Satu, niat. Yang kedua, aku ingin membahagiakan keluarga, ibu. Ibu masih ada, Kang? Usia berapa, Kang? 40 lebih. Ibu, usia ibu. Usia ibu udah 60. 60. Ingin membahagiakan ibu bahwa putranya bisa memberikan medali emas untuk Indonesia.